Semakin hari, kedekatan antara aktor tampan Rizky Billar dengan sang penyanyi dangdut paling top di tanah air Lesti Kejora terus didukung oleh para fans, masyarakat, dan juga oleh keluarga besar dari kedua belah pihak. Tak sedikit yang cukup berharap agar keduanya berjodoh dan menikah dalam waktu dekat ini. Meskipun Rizky Billar telah berulang kali mengaku bahwa dirinya hanya berteman biasa dengan Lesti, akan tetapi dalam hal jodoh baginya tak tertutup kemungkinan jika keduanya akan melenggang ke bangku pelaminan di tahun ini. Hal ini dibuktikan dengan kemesraan mereka yang beredar di berbagai medsos saat ini. Rizky Billar juga mengatakan sang ibu memang pernah memberi pesan kepadanya soal hubungan, percintaan, dan jodoh setelah mengenal sosok Lesti Kejora. Bahkan sang ibunda juga pernah mengatakan jika Lesti adalah sosok wanita yang baik dan tak sombong. Meski sudah jadi penyanyi terkenal, jadi untuk apa berlama-lama? Namun menurut pengakuan Rizky Billar untuk saat ini, Rizky Billar mengungkapkan bahwa dirinya ingin fokus dulu pada karirnya. Untuk target nikah insya Allah ada pasti, cuma untuk saat ini saya masih menikmati sendiri dulu, ujar Rizky Billar. Soal isu menikah muda, Rizky Billar mengatakan bahwa dirinya pernah menetapkan target untuk menikah di umur muda. Selama menjalin hubungan dengan Lesti Kejora, ibunya terlihat bahagia dan begitu senang dan turut mendukung atas kedekatan mereka selama ini. Meskipun sang ibu telah berpesan kepada Rizky Billar agar cepat menikah, Rizky Billar mengaku tetap engah buru-buru melangsungkan pernikahan. Bagi Rizky Billar, menikah bukanlah perkara mudah. Rizky Billar ingin dirinya memiliki istri satu untuk selamanya. Setelah sang ibunda bertemu dengan Lesti Kejora berulang kali, baik saat di rumah maupun saat liburan, sang ibu juga pernah berpesan kepada Lesti Kejora agar saling menjaga satu sama lain. Sang ibu mengatakan dan memuji Lesti karena selama Rizky Billar kenal dengan dirinya, Rizky Billar sudah berubah menjadi lebih baik. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.